YB nak komen sikit. YB akan berdepan dengan, sedanglah sedang berdepan dengan Presiden Gerakan. Bagaimana YB melihat apa orang kata kempen masing-masing? Okey, saya terus buat kerja saya. Dalam kempen pun saya terus buat kerja saya. 5 tahun saya bekerja, saya rasa tak ada henti. Parin, yeah, yeah. Orang kampung pun tahu. At least dia ada hand, orang PAS sendiri pun tahu kita buat kerja macam mana. Dan kita tak ada pilih kasih, tak ada orang kata pilih bulu, tak ada. Kita buat fair semua. Yeah? Jadi, kalau masalah kempen pun, kita masuk rumah orang pun bukan setakat kita bagi pamphlet, undilah saya. Tak. Macam tadi, pagi tadi, kita saya 4 biji bawah rumah yang kita santuni. Kita tengok pula, kawan ni dah kena stroke pula. Baru ni kita pergi tak ada stroke. Dan kita terus follow up dengan JKM. Dan JKM tadi dah call lah. Pa'at sama dia. Jadi, kempen saya adalah kerja saya. Sepanjang 5 tahun tu, saya buat kerja. Tapi saya tak mention parti ke apa ke. Tapi buat kerja. Bagi saya, mileage politik tu mai kemudian. Kita buat kerja dulu. Tapi, bila berhadapan dengan gerakan ni, saya pun tak pasti apa motif sebenarnya report ni masuk. Bagi saya, kawasan majoriti Melayu ini kampung lah. Kalau Melayu di Pekan ramai tak apa, tapi sekarang ni adalah kawasan kampung-kampung. Memang perlu kita sentiasa alert apa yang berlaku. Saya punya nombor handphone ni siapa-siapa apa dah. Saya ada grup peniaga, ada grup JMB, apa rumah-rumah yang bertingkat ni, dan public punya pun ada. Jadi sebenarnya saya tak berapa bimbang sangat untuk bertanding dengan Presiden Gerakan, sebab kita dah all out dah untuk service to our people lah. Tapi kita mungkin Presiden Gerakan dia ada kira-kira dia macam mana. Mungkin dia harap atas kewalakan. Kewalak. Macam mana dia buat? Kewalak. Kepatuhan orang PAS ni kepada pemimpin. Mungkin dia berfikir Melayu dah ada 64% ni boleh pecah dua ke, and then campur dengan pengundi Cina, dia fikir dia boleh menang. Macam statement yang dibuat semalam lah, dia akan jadi pemimpin yang multiracial, yang akan menang, dia akan menang besar. Tapi bagi saya sekarang ni adalah masa untuk rakyat nak mereka ni dibela. Kita susah dah masa COVID dulu, tak timbul gerakan pun, PAS pun masa pun tak ada pun dalam sebuah. Yang buat kerja masa itu adalah kita dan juga kerajaan negeri. Dan yang paling penting sekali kempen saya pada hari ini adalah betapa perlunya rakyat memilih wakil rakyat yang akan bersama dengan kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Dan kalau you sembang, you nak dalam besar, kalau you bukan daripada wakil rakyat, bukan daripada kerajaan, lagi susah. Tak dapat. Kalau kata nak dapat market baru, tapi bantah saya. Tak mau di Azrul sebab market tak buat. Kalau bangkah tak pangkah saya, market pun dapat ke tak? Dan at least rakyat tahu benda yang betul saya sokong, benda yang tak betul saya tolak. Itulah perjuangan kita.